tutorial menggunakan Natu Spirit. Pertama saya ambil belerik. Pertama lawan untuk krikop yang pertama saya ambil dan untuk dan baik ambil Aegis. Baik, saran saya sih pakai itulah, pakai purify biar lebih aman kalau melawan yang stun. Itulah saran saya, itu tips yang pertama. Dan untuk match pertama saya berhasil memenangkan lawannya Ria 1 atau Ria 2. Dan tips yang kedua, usahakan tidak naik slot dan ngeroll di bawah saja ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa rata bintang 3. Match kedua saya menang atas Pani 3. Saya tidak tahu macam. Dan kalau ada yang lebih kuat, kalau mau aktifkan Guardian terlebih dahulu. Dan lawannya ketiga adalah Kadia dan banyakkan yang bintang 2. Dan jangan panik kalau kalian kalah bintang maupun kalau anda kamu kalah bintang ataupun apalah, dan usahakan tetap istiqomah sampai semuanya sudah bintang 3. Walaupun bagi damage untuk pet box yang pertama ambil buku kalau ada, kalau bisa attack speed untuk pet box THS, golden staff, hard claw bagus untuk kecepatan, terkhususnya Mia Eudora, dan untuk Eudora bagus untuk melenyapkan musuh. Dan lawan berikutnya adalah Mage Weapon Master kalau nggak salah. Mereka pakai item tips. Dan kali ini saya memenangkan pes karena pertandingannya cukup alot. Aja udah otomatis naik slot 5 dan Eudora bintang 2. Masih ada beberapa hero yang belum bintang 2. Lawan yang kali ini adalah Gunner Weapon Master. Ya, seperti itulah lawannya. Saya pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Krip yang kedua, saya udah bintang 2, koleksi bintang 3 dulu dan dapat golden staff dan kasih Mia. Inggris jangan lupa jaga. Untuk Starcon ya, saya dapat yang fire. Nah, cocok untuk Blaring yang suka bakar-bakar. Dan lawan berikutnya lawan Tars 3. Ah, bukan Tars 2.
Bukan, tar satu. Lawannya Westra. Nah, ini contoh kalau tidak memakai purify. Dan saya pun kalah dengan susah, dengan keras. Roger bintang 2, Eudora bintang 2, sebentar lagi bintang 3. Dan tahan aja dulu. Dan lawan berikutnya adalah Gunner. Saya Swordsman Gunner Westra. Campuran apa itu? Tar 3. Dan jelas Windslayer pun tak mampu mengalahkan. Lenyap sudah. Dan saya pun lenyap. Cakaran Roger punya saya memang biasa saja. Petir dan hidram sudah mengerikan. Seger. Dan saya perlu menangkan match kali ini. Saya lupa Martis sudah bintang 3. Kalau ngomong-ngomong, dan saya tukarkan, saya belum bisa menukarkannya karena belum cukup. Lawannya adalah Mystica Dia. Saya pun tetap menang dari ini. Masuk ke box yang kedua. Saya ambil helm. Nah, itu saja. Guardian helmet. Cocok yang kasih ke Beleric. Nah, setelah naik slot secara paksa saya masukkan Martis. Cuman itu aja yang saya bilang. Dan lawan berikutnya adalah inilah Mage Elementalis. Lawannya adalah Elementalis. Musuhnya dapat Juniper duluan. Wow, emang hebat. Meskipun jumlah tim saya 6, tetap saja kompak. Ia pun dibully habis-habisan. Dan pada akhirnya ya kalah juga sih. Setelah match saya langsung bintang 3 kan Mia dan Roger. Untuk Eric karena belum ambil, saya ambil belakangan dan saya kunci. Dan untuk lawan berikutnya adalah Gunner. Ya, Gunner Bounties. By the way, kenapa ada ini? Ada Seth Johnson. Tetap memenangkan match dan belum pulang musuhnya. Belum ada satu pun yang pulang. Setelah kerikuan 2, musuhnya satu persatu tumbang. Untuk Eudora sebentar lagi sudah bintang 3. Ambil Flame Blade. Untuk Mia malahan mirror saya simpan sengaja. Dan Eudora pun bintang 3. Belum sempat ambil berry, kita tahan dulu. Lawan berikutnya adalah Mage. Sebenarnya lawan alami, cocoknya pakai parami. Kalau tindakan standar benar, yaitu Paramis, pedas dan mengerikan.
cakaran Roger yang galak. Dan saya mengeliminasi Brown. Sementara saya ambil Alpha untuk dapatkan tak jadi. Belum dapat Atlas, susah sekali dapat Atlas. Edora jadi kucing, Kaku jadi kucing. Pertarungan antara Kadia Mystic melawan Nature Spirit dimulai. Dan saya terus berusaha menyetrum cakaran, dan saya masih peringkat satu. Cakar. Saya berhasil memenangkan match. Darah musuh yang berkecau satu tinggal 10. Cari. Dan saya tahan lagi. Lawan kali ini adalah Elementalis Mage. Jelas saya kalah. Nah, saya dibully lagi. Meskipun darah 3 suka bully dan meremehkan saya. Makanya saya tahan dulu marah. Karena saya masih slot 6, belum cukup uangnya dan powernya. Aduh. Cakar IK-nya belum jadi pula. Dan saya pun memenangkan match dan dipaksa pulang. Paksa beliau pulang ke lobby dan memasuki bad box yang ketiga. Karena nggak ada slot ya, saya ambil item deh. Alpha saya masukkan, udah aktif. Dan saya kasih Martis dulu untuk sementawis. 5, 4, 3, 2, 1. Lawan kali ini adalah Saber Mage, Mage Saber. Meskipun dipulih habis-habisan, terus. Dan saya berusaha mengurangi musuh yang damage-nya ya. Sebentar. Sangat berusaha. Dan saya berhasil mengalahkannya. Dan BTW ini akan jadi lawan terakhir nih. Dan saya dapat Atlas, saya jual Alpha. Enggak jual sih, impan dulu. Sempat naik shot ya. Tapi saya berusaha jual ya. Karena enggak ada waktu nih. Ini adalah Western Bounties. Ya, karena aku bilang Westernnya susah. Tapi kalau nggak jadi sama aja bohong. Nah, dihajar, dicocol, digebukin bugiti, dibugitin tak ada bisa, disetrum dan musuh pun tereliminasi oleh Magi Saber. Ya. Saya cuma lawan Miro aja deh. Untuk krimnya keempat, saya pak. Saya dapat match Mirror maksudnya, dan saya bintang 2 kan Atlas. Dan satu lagi saya lupa saya ambil apa. Nah, kalian lihat saja sendiri buku. Saya lupa. Gameplay saya yang main saya sengaja rekam. Nah, saya berhasil dan aduh, track. Setrum track, cakar track. Nah, lawannya Magi Saber. Sama-sama jadi, tapi tetap aja keras. Awalnya sempat kalah karena ditanya, waduh ngeri. Ingat bunganya tidak bisa kena skill ya. I am the front line.
dan musuhnya sudah kuat, saya memutuskan ubah formasi. Itu saja sampai detik terakhir. Nah, kali ini saya menang dengan sisa darah 47 dan tutorial pun berhasil. Dan inilah tutorial pagi. Saya jamin juara 3 besar. Saya jamin kalian bisa masuk 3 besar kalau pakai Saki 3. Dan kita lost, belum sepenuhnya lost. Dan saya pun menangkan match kali ini dengan Nature Spirit 2 Guardian dan 3 Weapon Master. Dan saran saya sih, cari starter yang terkuat, mau dark ke, mau apa ke, yang penting bintang 3 dulu. Nah, inilah matchnya. Dan saya nah, untuk statistiknya saya lihat sendiri ya. Saya akan closing langsung. Dan jangan lupa like, subscribe, dan powernya 110. Dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Dah.